Pemirsa, Wakil Kota Jambi Maulana Sabtu sore membuka secara resmi turnamen voli Maulana Cup kedua. Turnamen yang digelar di Kenali Asam atas ini diikuti oleh para ketua RT dan tim penggerak PKK tingkat kelurahan sekota Jambi. Turnamen voli Maulana Cup kedua ini merupakan pertandingan voli antar forum RT sekota Jambi. Event ini diikuti oleh 40 klub voli yang terdiri dari 26 klub pria dan 14 klub wanita. Ya, semua anggota klubnya merupakan para ketua RT dan penggerak PKK. Wakil Wali Kota Jambi yang membuka secara resmi kegiatan ini mengatakan, selain untuk menyehatkan, kegiatan diprakarsai oleh Forum RT Sekota Jambi ini juga merupakan ajang silaturahmi bagi para ketua RT. Membuka kegiatan turnamen bola voli Maulana Cup yang kedua, di mana tahun lalu berhasil sukses dilakukan di Kelurahan Lebak Bandung, dan ini yang kedua dengan peningkatan jumlah pesertanya. Yang pertama, ketua RT dari masing-masing kelurahan ditambah dengan ibu-ibunya. Ibu-ibu ini adalah gabungan dari ibu-ibu RT dan penggerak PKK. Oleh karena itu, kegiatan ini saya melihat sangat bermanfaat untuk meningkatkan silaturahmi dan keakraban. Di samping itu ada semangat berolahraga untuk bisa lebih sehat dan mengembangkan olahraga bola voli. Selain memastikan jika nantinya kejuaraan voli antar forum RT Kelurahan Sekota Jambi ini akan menjadi event tahunan dengan perebutan piala bergilir, sehingga secara tidak langsung kegiatan ini nantinya akan menghidupkan olahraga voli di Kota Jambi. Agus Sri, Jambi TV.